Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan 3 buah rancangan peraturan daerah sekaligus nota pengantar Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Cianjur Selasa siang. Ketua DPRD Cianjur Yadi Mulyadi memimpin langsung sidang paripurna dengan agenda penyampaian 3 buah raperda usulan eksekutif dan nota pengantar raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Cianjur tahun anggaran 2018 di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Cianjur tahun 2016-2021 serta mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis terhadap kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, pemerintah daerah Kabupaten Cianjur mengajukan 3 buah perubahan raperda. Ketiga raperda tersebut yakni perubahan atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021, penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Yang pertama, dengan juga anggota dewan yang sekarang ini akan terakhir kita ngajukan di bulan Agustus, nanti di anggota DPR yang baru, saya yakin tidak akan dulu waktunya untuk pelaksanaan. Sehingga saya dengan pimpinan anggota dewan, pada anggota dewan, kiranya perubahan anggaran untuk tahun 2019 bisa dibahas berjalan. Dan alhamdulillah respon dari anggota dewan yang bagus, sehingga nanti pengesahan anggaran ini bisa diserahkan oleh anggota dewan yang lama. Ya, raperda ada 3 tadi ya, pertama perubahan anggaran, yang kedua juga dari tempat modal perkembangan jarak, yang satu lagi raperda tentang pemilihan kepala desa. Ya. Jadi gini, untuk pemilihan kepala desa, rencananya kita akan dilaksanakan pada bulan Februari. Karena para kepala desa ini akan berakhir di tahun 2019. Sehingga saya mendesak 2020, di bulan Februari, kita akan adakan pemilihan kepala desa sebanyak 248 kepala desa yang akan melaksanakan pemilihan. Tentunya ini bedanya saya buat untuk direvisi sesuai dengan peraturan. Guna memenuhi ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara bahwa gubernur, wali kota, dan bupati diwajibkan menyampaikan raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Dalam laporannya mengenai keuangan pelaksanaan APBD, Bupati Cianjur Herman Suherman menjelaskan, dari laporan realisasi anggaran pendapatan daerah Kabupaten Cianjur tahun 2018 sebesar 4,017 triliun, belanja tidak langsung sebesar 2,014 triliun, belanja langsung 1,986 triliun, surplus 16,396 miliar, pembiayaan neto 193,099 miliar, dan silpa sebesar 209,495 miliar rupiah. Dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD pada bulan Agustus mendatang, Bupati Cianjur berharap pengajuan 3 buah raperda usul eksekutif tersebut bisa disetujui dan disahkan lebih awal oleh anggota DPRD Kabupaten Cianjur yang lama. Heri Setiawan, Bandung TV.